kompleks piramida. Di dalam kompleks ada apa lagi? Bukan hanya piramida, ada tempat di mana orang mati diadili, yaitu Queen Pengadilan. Kalau kita lihat sebelah kanan di sana, sebelah kanan ini bekas tempat di mana orang mati diadili. Jadi budaya mereka gini, budaya mereka orang mati harus diadili dulu sebelum masuk dalam kuburannya. Jadi diadili tempat yang ada di sebelah kanan di sana. Kalau kita lihat sebelah kiri kita ada apa? Ada museum. Di dalam museum ada apa? Ada kapalnya, tapi kapal matahari berusia 4000 tahun, masih tahan sampai sekarang. Kapal itu dipakai oleh Dewa Matahari Dwara. Waktu Dwara naik sampai atas, sampai puncak ya. Sebelah kanan di sana. Kalau kita lihat sebelah kiri kita ada apa? Ada museum. Di dalam museum ada apa? Ada kapalnya, tapi kapal matahari berusia 4000 tahun, masih tahan sampai sekarang. Kapal itu dipakai oleh Dewa Matahari Dwara. Waktu Dwara naik sampai atas, sampai puncak ya. Jadi untuk orang Mesir kuno yang naik puncak itu adalah Dewa Matahari Dwara, pakai kapal matahari yang ada di sebelah kiri. Di kaki piramida ada piramida yang kecil. Kalau kita lihat ini, dua piramida kecil, tiga juga, bukan dua. Ini bekasnya ya. Ini untuk keluarga Firaun yang ada di sebelah kiri kita. Kalau kita lihat sebelah kiri di sana, untuk istri Firaun, putri Firaun, putra Firaun. Sebelah kanan kita di sana ada piramida yang ketiga, piramida Firaun Mikrinios. Jadi tadi Atif sudah bilang, kalau di atas terang kisah ini ada tiga piramida untuk tiga Firaun. Jadi satu piramida, satu Firaun. Yang tadi piramida Khufu, yang ada di sebelah kanan kita piramida Kefren. Yang kecil di sana piramida Firaun Mikrinios. Jadi untuk tiga Firaun. Di kaki piramida ada di sebelah kanan kita ada spin yang menjaga dari piramida. Kalau kita lihat sebelah kanan kita di sini, coba lihat ya. Oh, ini spinnya. Kalau di Mesir spin itu banyak, bukan hanya satu, tapi yang paling terkenal. Yang paling terkenal yang ada di sebelah kanan kita yang menjaga dari piramida. Jadi kalau kepala manusia, badan singa. Coba lihat ya. Coba lihat sebelah kanan kita, spin itu marah sekali sama kami orang Mesir. Kenapa? Karena kami yang membangun rumah-rumah kami di depan di sana. Out of kedah, di depan di sana, kami yang membangun makam-makam rumah-rumah kami di sana. Kalau kita lihat ya, Bapak Ibu, dilarang turun di sini, dilarang turun di sini. Sabi, ini spin. Kalau di depan spin ada queen. Yang mana, Bu? Di kaki piramida ada di sebelah kanan kita ada spin yang menjaga dari piramida. Kalau kita lihat sebelah kanan kita di sini, coba lihat ya. Oh, ini spinnya. Kalau di Mesir spin itu banyak, bukan hanya satu, tapi yang paling terkenal. Ya, Hamada. Yang paling terkenal yang ada di iya, bukan tari bro, the spin yang bikin tari bro di sini ya. Jadi ada seorang dari Joe, yaitu piramida cerita semua dalam bahasa Inggris, mungkin bahasa Italia, bahasa Spanyol, terserah orang yang ada di sini ya. Jadi mereka bisa pilih bahasanya biar bisa lihat spin dan tiga piramida, dengar ceritanya dari tempat ini, tempat yang ada di sebelah kanan kita. Coba lihat ya. Coba lihat, biasanya kalau kita turun di sini harus turun di atas di sana, jalan kaki jauh sekali ya, jauh sampai ini. Tapi ternyata polisi yang tadi bagus sekali, dia orangnya baik, tidak nakal. Jadi kita turun di sana. ...2660 sebelum Masehi. Kalau piramida, I'm
Jadi gini Bapak Ibu, sekarang kita masih menikmati bagian dari kota Kairo ini, masih menikmati bagian dari daerah piramida. Tapi sebelum kita ke Papyrus, kita stop sebentar di parfum yang tadi, tempat yang tadi, karena Ibu Rot parfumnya masih ada di sana, benar ya? Jadi kita ambil parfum cepat-cepat, ada juga airnya juga ya, ada airnya di sana. Wifi lagi jalan ya, lagi jalan, coba ya, seharusnya ada dua ya. Oke lah kalau begitu. Jadi sekarang Bapak Ibu, Pak Anton yang ada di belakang, kita ke bandara ya. Kita ke bandara semua ya. Jadi nanti kita harus cek barang-barang kita sebelum kita turun ya, karena ada Pak Anton di belakang kita ya. Nanti bahaya sekali ya. Gini ya, ternyata pencuri baik ada di sini. Kata Abuna, ada pencuri tapi baik hati. Mana mungkin Abuna pencuri baik hati. Tidak sengaja diambil barang-barang aja. Kita bilang gitu aja, tidak sengaja. Oke lah, jadi sebentar lagi, kurang lebih satu jam lagi kita akan ke bandara Kairo. Mudah-mudahan semua lancar, biar bisa masuk, biar bisa naik pesawatnya, biar bisa terbang ke kota Sharm el Sheikh, satu jam dari kota Kairo ke Sharm el Sheikh. Tadi ada Papa dan yang Atif kok, ada banyak rumah belum dijadikan, belum selesai gini. Atif udah cerita ya, kalau rumahnya belum selesai kenapa? Nah, supaya mereka gak mau bayar pajak. Jadi ada banyak sekali, artinya ada orang yang tinggal di dalam rumah belum selesai ini. Kalau kita lihat kanan kiri ini ya, ternyata juga di bis kita ada Ibu Budi yang rumah makan besar sekali, terkenal sekali di Indonesia. Jadi nanti semua harus makan di sana. Iya, jadi sekarang ke makan-makan di Indonesia di sana. Kalau rumah makan Chinese food yang paling enak ada di Indonesia, ada di Jakarta. Di mana Bu? Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan, semua ke Jakarta Selatan ya. Semua orang Jakarta ya. Semua di sini orang Jakarta? Bukan. Ada yang dari Bali? Oh, mana Bali ini?